Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yamin Effendi. Saya utusan dari Pondok Pesantren Quran Terpadu Darul Fikri Garut yang beralamat di Jalan Semarang nomor 170 RT 03 RW 02 Kampung Cipepe Desa Mekargalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Alhamdulillah Pondok Pesantren Quran Terpadu Darul Fikri ikut OPOP itu mendaftar kita secara online pada awal bulan Juni. Lalu setelah itu kita membuat video diupload pada bulan Juli dan akhirnya kita ikut audisi yang pertama di Pape Hotel Garut. Tanggal 21 sampai 24 September kami mengikuti pelatihan dan manggang di Pesantren Darul Arkom Garut dan alhamdulillah kesan saya mengikuti magang ini luar biasa. Pertama, saya memiliki banyak pengetahuan yang baru terutama di bidang bisnis, dan yang kedua, saya memiliki teman atau jaringan berkat silaturahim antara peserta. Alhamdulillah, ketika kami mengikuti OPOP, kami mendapatkan banyak hal. Selain kami mendapatkan pelatihan serta magang dan juga mendapatkan hadiah, kami juga mendapatkan seorang pendamping yang luar biasa, yaitu ya Kang Cecep Hernanto. Ini Kang Cecep alhamdulillah sudah ada bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Cecep, itu ya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, ya. Alamin. Ini proses pendampingan yang dilakukan di One Pesantren One Product 2020 ini sebenarnya lebih kepada memastikan bahwa pondok pesantren bisa lebih berkembang dalam sisi usaha. Kita melakukan proses identifikasi, penggalian informasi tentang kekuatan produk dan juga kekuatan pondok pesantren yang menjadi cikal bakal pengembangan usaha pesantren. Pondok Pesantren Darul Fikri ini sudah memiliki produk yang memang secara kontinu sudah cukup lama diproduksi oleh Pondok Pesantren. Dan kemudian yang paling menarik adalah saya menemukan bahwa ternyata Ustadz Yamin ini adalah memiliki jaringan yang cukup luas untuk mampu mengembangkan akses pasar dari produk Banana Helwa ini. Ya alhamdulillah, ya setelah kami mengikuti magang gitu ya, yang pertama kami telah melakukan pengurusan perizinan. Di antaranya yang kami sudah lakukan membuat NIB, ya IOMK-nya, terus legalisasi kepotret, ya buat akte notaris. Walaupun sudah berjalan hampir 4 tahun kepasih, ya, tapi kita belum memiliki legalitas. Baru diproses? Proses sekarang setelah ada OPOP ini. Oke, selanjutnya. Nah, selain itu kita pembuatan izin edar produk ya berupa PRT dan halal. Halal, PRT dan halal sedang diproses. Sedang diproses. Dari sisi produksi, apa yang sedang kita persiapkan? Alhamdulillah dari segi produksi ya kita meningkatkan produksi dengan penambahan alat-alat produksi ya. Di sini sudah ada banyak alat-alatnya yang baru dan penambahan tenaga kerja yang dilibatkan gitu kan. Awalnya kami produksinya dengan alat seadanya, dapur gitu ya, dapur seadanya, ya alat dapur seadanya. Tapi alhamdulillah ya kali ini kita menggunakan peralatan yang sudah kita tambah gitu ya kapasitasnya. Jadi ya, bertambah gitu ya. Dan itu menggunakan dana OPOP. Dan itu semuanya menggunakan dana OPOP. Dana hadiah yang diharapkan itu. Ya. Itu dan ini adalah salah bukti-bukti ya, bukti-bukti pembelian alatnya. Ya. Nah, kita udah membeli itu ya peralatan gitu ya. Peralatan yang kita beli di antaranya kita beli itu ada kettle, ada spinner, ya kompor dengan kapasitas besar, terus ada juga seller, timbangan. Ya, dan ini sebagai apa bukti bahwa kita telah melakukan pembelian ini ya. Ini Kak Cecep. Dan selanjutnya awalnya kita itu dari 4 orang yang produksi. Sekarang alhamdulillah ini udah ada gitu ya 10 orang gitu. Yang awalnya 4 orang jadi 10 orang. Ya, ada penambahan 6 orang untuk ya produksi kita. Dan alhamdulillah setelah kita menang di audisi pertama ini, ya kita meningkat kemasannya. Terima kasih. Saya Cecep Hernanto, pendamping OPOP 2020.
Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang Emil dan Pak UU. Serta kami ucapkan terima kasih juga kepada Dinas Koperasi UMKM Jawa Barat dan tidak lupa kepada UP 3W Jabar. Jabar juara! Pesantren juara!